Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, bertemu kita sekali lagi. Okay, ni saya on the way nak pergi ke Sri Kembangan. Brother ni ada sebiji modem. Jadi modem ni dah dimodifikasi. So kita nak tengok modifikasi tu macam mana, dan tempat dia pun tak ada coverage. So let's go tengok apa yang dia nak pakai lepas ni. Okay, cerita abang ni mudah je. Cerita dia, sebelum ni dia ambil modem dengan telco ni lah. Tapi dalam rumah dia ada 5G. Cuma 5G dekat dalam rumah tu, bila saya buat test line hari tu, 5G ada tapi speed dia tak ada. Senang cerita teruk lah. Tapi bila pakai modem G10 IQ atau G10 tu, letak dekat tempat dia, kat dalam kawasan rumah dia, elok dia dapat. Jadi brother ni kata kalau ada solution lain ke kan, saya cakap adalah orang pernah buat modifikasi benda ni. So dia pun dah beli barang, dah siap apa semua. Dia kata dah boleh abang, dia nak try lah. Kalau katakan ditakdirkan datang malam ni tak boleh settle, so senang cerita modem tu dah boleh let go lah. Kontrak tetap kontrak, tapi apa nak dikata, apa daya motong gota, apa nak dikata. Apa nak dikata lah, kenalah let go modem tu, kena cek lah modem yang lebih baik. So tengok lah, saya perlu nak sampai rumah abang ni. So jadi sampai kita tengok benda tu. Okey, inilah dia modem dia, MC888S. Maju dia. Dah modi dah, dah pakai iPad modem ni. So nak cubalah kan, sebab testimoni sebelum ni ada yang buat, jadi so kita tengoklah. Okey. Abang ni dia modi tau. Dia modem dia pada tu dia. So abang ni dah modi dah modem tu, dah pakai kepada iPad. So nak cubalah, sebab dalam rumah ni memang ada 5G tapi speed abang ni tak berapa kuat. Tak tahulah isu dia, mungkin coverage je. So dah try pakai ni tapi belum test lah. Tangga pun tak bawa, sebab saya ingat abang ada tangga. Huh? Tapi abang ni pun tak ada. So mungkin cuba letak macam tu saja. Kalau jadi, abang ni pasang sendirilah, insyaAllah boleh lah. Menggunakan Mimo, dah tukar iPad lah. Pakai Mimo dia. Tadi speed test dia macam jadi, tak jadi. So nak try pakai melalui ni, pakai Times punya router ni, mesh lah. Okey, yang ni dah guna Mimo. Tadi Ustaz Rock ni tadi, ini letak macam ni ya, sebab Ustaz kata nak buat sendiri. Ni pada pukul 12 malam. Sebelah ni pula rumah orang, dah pukul 12. So katanya besok dia buat sendiri. So saya nak cuba tu. Tadi dapat satu lebih, banyak kali dah buat, berjam dah buat. Kita tengok lah. Okay, sekali lagi Ustaz. Agaknya jadi ya. Kau buat apa dah? Jadi ni boleh balik. Jadi boleh balik. Tak jadi tak boleh balik. Tapi lambat je ni. Hai, buat suspense lagi. Aduh. Nah, tu lah dia saja lah. Tengok nak rekod ni dia buat. Tak jadi. Sekali lagi. Dah kenapa borak ni? Memang bagi 100 lebih pun. Dekat 200. Yang ni enak tadi. Ini baru betul ni. Okey. So ada dah perubahan dia. Tak sia-sia. Dari 20 sampai ke ni.
Okey, alhamdulillah. Yang ni result yang saya dapat daripada ustaz. Selepas beberapa jam lepas tu, speed tu makin lama makin naik lah. So dipermudahkan urusan saya, dan juga ustaz ni pun tak jadilah, dia nak let go lah modem tu. So alhamdulillah dipermudahkan urusan kami. Okey, alhamdulillah selesai dah pemasangan tadi kat rumah ustaz tu. Balik pun dah lewat dah ni. So untuk modem yang saya mention tadi tu, kod ada yang dah terambil tapi ada masalah isu coverage ke kan. So anda boleh PM lah saya, insyaAllah mana saya boleh bantu, saya bantu lah. So untuk penggunaan Nemo tak ada masalah, tapi untuk penggunaan parabolik saya kena cuba dulu lah. So mana-mana yang berminat untuk buat pemasangan parabolik, yang nak COD modem ke, yang nak test line ke, yang nak beli MiFi yang terbaru ni pun boleh juga, anda boleh hubungi saya di nombor yang saya keterangkan. Okay, terima kasih semua, dan terima kasih kepada anda yang sentiasa menonton. InsyaAllah semoga dipermudahkan urusan anda, dan juga semoga mendapat manfaat daripada video tu lah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tidur dulu dah. Ngantuk lah, ngantuk.